tidak akan ada kata mundur untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak kita. Tidak akan ada. Sebuah kantor partai yang sangat kita cintai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan. Kita tidak ingin merusak, kita tidak ingin menghancurkan partai, tapi kita ingin membangun partai ini sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Apa yang menjadi hak kader, berikan kepada kader. Apa yang menjadi kewajiban kader, kader wajib melaksanakannya. Saya sebagai kader P3 sudah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban partai. Telah saya jalankan dengan sepenuh hati, meninggalkan zona nyaman untuk menjaga marwah partai. Tapi ketika hak saya dilanggar, maka jangan salahkan kalau saya juga akan menuntut hak saya sesuai apa yang menjadi amanat konstitusi. Perlu sahabat-sahabat ketahui, wabil khusus kepada para wartawan, kepada media, bahwasanya DPW P3 DKI Jakarta sudah melakukan muswil pada tahun 2021, tepatnya Mei 27 2021 yang lalu. Dalam arena tersebut, dalam muswil tersebut telah terbentuk hasil formatur, dan hasil formatur itu menyetujui yang namanya Saiful Rahmat Dasuki, Ketua DPC P3 Jakarta Selatan, ditetapkan menjadi Ketua DPW P3 DKI Jakarta. Tapi dengan tangan besi, dengan arogansi, dengan sikap otoriter, pimpinan DPP, wabil khusus pada ketua umum, mereduksi hasil muswil ini dengan menerbitkan SK yang tidak sesuai dengan amanat tim formatur atau wabil khusus amanat dari musyawarah wilayah P3 DKI Jakarta. Akhirnya kita harus berjuang. Dari setahun yang lalu kita berjuang, dari berjuang diam-diam, dari berjuang melalui jalur hukum, berjuang dengan melakukan pendekatan kepada para tokoh-tokoh, tapi akhirnya semua jalan terbentur, semua jalan mentok, akhirnya memaksa kita untuk turun ke langsung ke jalanan untuk menuntut hak-hak kita. Agar mereka paham, agar mereka tahu, inilah kader P3 yang tegak menjalankan kewajiban dan tak akan mundur menuntut hak-haknya. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua, berkat aksi kita beberapa kali, beberapa hari yang lalu, beberapa DPC-DPC P3 yang tadinya juga merasa dizolimi, yang SK-nya tidak sesuai dengan hasil musyab, sudah di-SK-kan oleh DPP P3 untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak kita. Tidak akan ada kata mundur untuk memperjuangkan hak kita. Jadi
Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang hadir di sini, termasuk juga saudara-saudara saya yang ada di dalam. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya di sini bersama teman-teman semua di sini bisa membuka mata hati para pimpinan-pimpinan kita. Siapa yang harus dibela dan siapa yang harus diutamakan dalam membesarkan partai ini. Jangan orang yang tiba-tiba datang dari mana-mana, mereka yang dulu menghujat partai kita, mereka yang dulu menghancurkan partai kita, tiba-tiba disambut bah sebagai pahlawan. Sementara kader-kader yang telah berjuang mati-matian menjaga marwah partai, membela kepentingan DPP saat itu, tiba-tiba kita harus dihilangkan jasa-jasa kita, tidak diperhitungkan sama sekali. Bahkan banyak pengurus-pengurus yang tidak dimasukkan dalam kepengurusan saat ini. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat, terus gelorakan semangat kita, terus lawan yang namanya arogansi, terus kita memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanah buat baik, jalankan anggaran yang baru datang dan mengalahkan setahun politik lagi di tubuh P3. Karena partai persatuan dua bangunan, satu-satunya partai yang berandaskan Islam. Tidak ada lagi di Indonesia ini partai yang berandaskan. Oleh karena itu, semua kegiatan, semua roda organisasi harus dijalankan sesuai dengan aturan agama Islam. Amanah, amanah, amanah. Kawan-kawan yang ada di YouTube tuh, lagi, mendesak kembali Soeharto kami harapkan saya pun terlalu untuk mundur dari jabatan. Dan dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Majelis Syariah, Majelis Fakir dan Majelis Pertimbangan yang kemarin telah mengadakan pertemuan membahas pada lain. Mudah-mudahan nanti ada hasil. Kita ucapkan terima kasih. Pimpinan Syariah, Majelis Fakir sudah mengapresiasi kita dan mereka mendukung, mengaminkan gerakan kita. Karena itu dia bilang, karena ini hak kalian. Hasil-hasil sesuatu saya matur. Menunggu, saudara, Saiful Rahman Basuki sebagai kedua. Tapi itu diabaikan. SK-nya yang keluar almarhum. Almarhum adalah pejuang. Itu sudah melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai. Setelah itu, kami juga sudah mengadakan sidang di pengadilan negeri. Sudah mengadakan rapat-rapat di Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, dan Mahkamah Partai. Yang lebih parah ini nabrak lagi. Mahkamah Partai belum bersidang, belum menentukan sikap. Tapi Dewan Pimpinan Pusat telah mengeluarkan SK baru terhadap Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir pada siang hari ini untuk meliput aksi kami yang ke-6. 6 sudah kita aksi kami, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Tentunya dengan dukungan aparat keamanan juga dan dari tim media termasuk dari teman-teman semua. Pertama ingin saya sampaikan bahwa aksi ini adalah aksi keprihatinan kami atas sikap arogansi daripada DPP terhadap para kader-kader yang sudah berjuang berdarah-darah membesarkan partai ini, menjaga marwah nama baik partai. Tapi ketika ada sebuah proses musyawarah wilayah, justru para kader-kader inilah yang dibuang, dihilangkan hak-haknya. Didatangkanlah orang-orang yang tidak pernah berjuang di P3, bahkan pernah ada di P3 tapi dia meninggalkan P3, tiba-tiba menjadi pimpinan di P3 ini. Ini adalah sebuah kerisauan kami, wabil khusus di DKI Jakarta dan juga di teman-teman DPC yang lain se-Indonesia. Tapi alhamdulillah DPC-DPC yang lain sudah kembali SK-nya sesuai dengan hasil muscap. Tinggal DPW DKI ini kita akan berjuang agar SK pimpinan wilayah P3 DKI Jakarta ini dikembalikan sesuai dengan hasil muswil P3 DKI Jakarta bulan Mei 2021. Alasan pemberhentian kader-kader P3 sejauh ini apa bang yang bisa diterima? Alasannya tidak ada yang bisa kita terima. Alasannya, karena itulah kami berdemonstrasi, kami beraksi, karena tidak ada sekalipun yang bisa membenarkan bahwa
apa yang menjadi hak kader itu dihilangkan oleh siapapun, termasuk oleh ketua umum. Karena kita ini punya anggaran dasar, kita punya anggaran rumah tangga yang harus dijalankan. Hak seperti apa yang dihilangkan? Hak kader seperti apa yang dihilangkan? Hak kader untuk menjadi pimpinan di DPP P3 DKI Jakarta sesuai dengan amanat musyawarah wilayah yang pernah kami lakukan. Muswil ini adalah dalam rangka untuk merubah susunan kepengurusan. Nah, kita sudah muswil Mei 2021, sudah keluar hasil tim formatur. Saya diamanatkan oleh tim formatur untuk menjadi ketua DPW PTG Jakarta. Tapi sampai hari ini saya tidak di-SK-kan. Justru orang yang lain yang di-SK-kan, yang tidak sama sekali atau bahkan belum pernah berorganisasi, tiba-tiba menjadi pimpinan di DKI Jakarta ini. Artinya bisa dikatakan tuntutannya kan suara mundurnya, Bang, bisa dijelaskan. Ya, kalau beliau tidak bisa menjalankan partai ini sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga, lebih baik beliau mundur. Karena ini bisa menghancurkan partai, karena ini menjaga stabilitas partai se-Indonesia dalam rangka untuk menjemput 2024. Tapi kalau beliau menjalankan partai ini seperti itu, dengan arogansi, dengan otoriter, tidak menutup kemungkinan semua wilayah di Indonesia ini akan bergejolak. Dan ini akan mengganggu tentunya konsolidasi partai. Sudah ada mediasi dari pihak Ketum P3 sendiri, Bang, terkait hal ini? Sampai hari ini belum. Belum ada. Dan kita tetap akan menuntut hak kita. Kemajuannya itu, beberapa DPC-DPC yang mengalami hal yang sama, itu sudah di-SK-kan. Artinya DPC-DPC, salah satunya Kota Padang. Dia sudah muscap, sudah musyawarah cabang, dia terpilih tapi tidak di-SK-kan. Dan sekarang SK-nya dikembalikan kepada sahabat saya, Mahesa. Kalau ada perkembangannya. Kalau untuk DKI sendiri berarti belum ya, Pak? Untuk DKI sendiri belum, dan kita akan terus menuntut hak kita. Bapak bisa jelaskan, Pak, namanya, Pak, sebagai apa? Nama saya Saiful Rahmat Dasuki, sebagai ketua Front Kader Penyelamat P3. Terima kasih, Pak.